Ya, terima kasih ya tanggapan tentang saya dengar hari ini Pak Effendi Simbolon akan press conference dan meminta maaf. Ya artinya menurut saya memang beliau punya hak konstitusional sebagai anggota dewan, tetapi kami TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, punya kehormatan dan harga diri. Ini yang tidak boleh diganggu. Kami TNI Angkatan Darat melaksanakan tugas-tugas baik di daerah operasi maupun tugas-tugas lainnya untuk membantu rakyat. Ini luar biasa, kasihan prajurit-prajurit. Saya yakin bahwa yang disampaikan oleh Pak Effendi Simbolon tidak mewakili anggota dewan. Itu hanya apalagi mewakili partainya. Setahu saya PDI Perjuangan itu betul-betul juga sangat dekat dengan TNI Angkatan Darat. Ya, selalu perhatian kepada wong cilik. Ya, sehingga tidak mungkin mewakili partai maupun mewakili anggota dewan. Anggota Komisi 1, semuanya baik. Semuanya baik. Setahu saya baik. Karena selama ini kita mengikuti RDP itu hal-hal yang baik yang disampaikan. Jadi kalau menyampaikan kalau TNI seperti gerombolan lebih-lebih dari ormas, itu menyakitkan bagi saya. Ya. Saya sudah lama bertugas di daerah-daerah operasi. Ya, kalau tidak paham tentang fakta, bukti yang sebenarnya, jangan asal bicara. Ya, jangan asal bicara. Karena itu menyakitkan seluruh prajurit. Dan saya tekankan kepada seluruh prajurit, ya, saya lihat di media sosial, banyak yang menyampaikan kemarahannya. Saya minta hentikan. Cukup, ya, beliau pun hari ini sudah minta maaf, dan TNI Angkatan Darat, TNI pada umumnya tetap solid. Tidak ada perbedaan-perbedaan, ya, kalau saya dengan Pak Andika mungkin ada perselisihan sedikit, itu biasa. Ya, perbedaan itu biasa, pejabat lama dengan pejabat baru itu biasa. Siapapun, mungkin di sini juga bupati dengan wakil bupati, ada yang berbeda, itu biasa. Tetapi pada umumnya TNI kita tetap solid, kita masih melaksanakan perintah. Ini salah satunya ketahanan pangan, ini kan program-program TNI. TNI Angkatan Darat melakukan program-program bagaimana ketahanan pangan. Ini salah satunya perintah dari Panglima TNI. Jadi tidak ada, jadi jangan sok tahu lah. Ya, yang nggak ngerti apa-apa, seakan-akan paling benar sendiri. Paling hebat sendiri, paling mulia sendiri, ya, harus secara komprehensif kalau menerima laporan, menerima ungkapan dan sebagainya, harus secara komprehensif, tidak serta-merta ditelan begitu saja, ya, ini berbahaya korupsi. Tapi saya yakin TNI Angkatan Darat ya, akan solid dan saya katakan hentikan. Karena dia tidak mewakili anggota dewan apa yang dia ucapkan dan tidak mewakili partai. Saya rasa itu saja. Siap. Terima kasih.